kita akan opening lagi nih. Subhanallah. Wih, banyak banget tuh dari ujung ke ujung. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Daeng, setelah kemarin kita satu minggu di Surabaya, sekarang Daeng ada di Malang nih ya. Ada undangan di Malang sehingga kita inisiatif silaturahmi pelapor laki yang di Malang ya. Jadi kita ini ada di Karangploso Bang ya. Di Karangploso jalannya Diponegoro. Jenengnya Mas Farid tuh yang punya lapak. Jadi bagi teman-teman yang mungkin lagi di Malang, langsung merapat ke sini karena tadi saya pertama datang ini saya lihat banyak sekali yang menarik nih. Siapa tahu bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen nambah koleksi atau mau silaturahmi, monggo ya, karena harganya masih worth it. Pasti kan pengen tahu harganya dari berapa. Nah, ini akan saya coba akan tanyakan langsung ke ownernya. Lapak spesialis Malang. Tuh. Itu. Kita maksudnya Kabupaten Malang ya? Iya, ada tulisannya Kabupaten depan Malang. Depan alun-alun. Oh, berarti ini alun-alun Kabupaten Malang. Iya. Oh, nih, ini alun-alun Kabupaten Malang tuh, kita di pinggir jalan tuh. Wah, ini kita ketemu nih. Ini Amit dengan Kang siapa? Mas Poleng, salam kenal Kang ya. Iya. Nah, ini ya. Dengan Kang siapa nih? Mas Farid. Nah, beliau ownernya nih ya. Izin, malam ini kan kebetulan saya lagi santai di Malang ini, saya izin mau nge-review nih, kita coba lihat beberapa koleksinya. Siapa tahu bisa jadi referensi buat teman-teman yang jual lagi ya, atau buat tambah koleksi. Yang kunci utamanya sih sebenarnya wasilah silaturahmi ya. Silaturahminya dulu. Kalau mau beli atau enggak itu urusan nanti. Oke. Di sini ada beberapa item yang saya lihat ini menarik ya. Kita mulai dari ametis, ada tapak jalak. Kalau enggak salah ini badar bus ya? Itu selonata. Selonata, ya. Dan dia kalau di magnet nempel juga kan? Iya. Enggak dia. Oh, oke. Okay. Selonata. Ringnya pakai alpaka. Ini kita kasih berapa? 100.000. Wah, ini 100.000 sudah ada ringnya lagi nih. Selonata, ring alpaka ya, Kang ya? Nih, selonata. Oke. Tuh banyak juga, ada virusnya segala. Ada safir tuh. Nih, coba kita lihat nih. Nah, kita keluarin pokoknya semuanya yang akan mau jual keluaran kan, karena ini bisa pengaruh buat promosi lah ya. Ini ada ametis ya. Ini ametis ya, atau dibilang kecubung Kalimantan. Ini berapa, Kang? Kita kasih. 125.000. Oke, 125.000 karena ini kan udah bukan akik ya. Masuknya dia udah permata atau semi permata. Tuh, banyak sekali ada tapak jalak juga. Tuh, tapak jalaknya natural tuh. Hai mama. Cakep ini. Gali asem. Oh, bahan gali asem. Gali asem. Oh. Gali asem asli deh. Jadi dari tapak jalak. Ini menarik nih. Waduh, banannya kayak perak ini. Hei mama, yang bikin dompet bergetar ini. Kita kasih berapa ini? Piro, Kang? 50. Hah? 7? Berarti 750. Oke, 750 tapi di harga penawaran ya. Nah, masih bisa nego, tenang aja. Kalau kita mah di situ tuh yang penting datang di sini nawar sendiri, monggo. Harganya masih bisa nego. Ini nilam kayaknya. Iya, nilam. Ini nilam. Wih, mamai. Cakep-cakep nih batunya nih. Kita kepo-kepoin semua nih. Pertama kali Daeng ke Malang ini nge-review. Selama ini ke Malang cuma wisata, kali ini kita nge-review. Ini kayak mata dewa. Apa Sulaiman mata? Motif dia ya? Iya, Sulaiman mata. Tuh. Kita kasih berapa, Kang, yang ini? Oke, 70.000, sangat worth it. 70.000 aja. Banyak sekali pilihannya di sini nih. Ini ada lagi di sini. Nah, ini dulu nih. Ini yang di kotak ini. Biasanya kalau yang di kotak itu spesial dia. Ini bacan doko kayaknya nih. Nah, tuh bacan doko. Ringnya alpaka krom ya. Nah, kita kasih berapa nih? 100 segede ini. Ya. Ini ikatannya aja belum tentu dapat segitu. Ya. Ay, 100.000 udah dapat ikatan, dapat bacan nih, tinggal buahnya Mas. Oh. Wah, jangan diobral, Kang. Kalau udah dimasukin di YouTube itu bisa laku. Luar negeri apa pada beli, ya. Jadi siapa tahu dengan adanya channel ini bisa ngebantu ya. Tuh, untuk sahabat Daeng. Banyak ya. Ini ada virus Persi. Jadi ternyata beliau ini banyak koleksi. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan koleksinya beliau, tinggal hubungin aja, nanti di akhir video kita akan minta kontak personnya.
Ini lapis lajuli apa sapir? Sapir. Sapir ya? Iya. Oh, karena dia ada klepnya. Kalau lajuli nggak ada klepnya dia. Tuh, ini virus lajuli lagi. Gimana itu? Ada juga. Oh, ini lajulinya nih, ada nih satu. Kita kasih berapa, Kang, lajuli? 50 ribu aja. Lapis lajuli 50 ribu aja, mantap. Oh, atas ini. Ah, siap. Nih, teman-teman bisa screenshot mau yang mana tuh. Kita ada persi di sini, ada 3 item, ada bacan dan juga sapir. Tuh, harganya juga variasi ya. Tuh, mantap. Ada aquamarin. Ini aquamarin apa ini? Iya benar ya. Citrin, mirip citrin juga ya. Citrin, lebih citrin. Ini kayak ono kendit apa-apa ki? Sudah lanang ya. Kendit ya maksudnya ya. Natural ini, alam punya. Ini entah kelor apa bukan ini? Kelor. Kelor ya. Jadi pas saya nge-review tadi, owner lapak ini enggak kenal saya. Yang kenal malah tamunya nih. Berarti beliau korban YouTube nih. Oh iya. Oh iya, subhanallah, alhamdulillah. Jadi kita dapat saudara lah. Siang banyak mah saudara-saudara. Sini ya. Mewah-mewah. Oh. Kalau siang enggak ada saudara, masih ada. Sebenarnya sih kalau di review begini tuh bukan yang mewah yang kita cari. Kenapa? Karena satu lapak aja itu bisa mewakili semua lapak. Jadi enggak harus semuanya kita review. Karena pada saat orang kesini, misalkan dia enggak beli di sini, minimal dia beli di sebelah. Iya. Tujuan kita menarik konsumen, biar makin banyak yang tahu, itu aja. Macam mana? Goyang. Oh, takutnya kecapean dia, kasihan. Oke, lightingnya juga ini mati karena lampunya apa? Pencahayaan saya juga ini nih apa? Ini menarik nih, baru kali ini saya nge-review lampunya mati nih. Nah, jadi lampunya kesenggol. Kesenggol. Jadi ini bentuk bahwasanya perjuangan kita di lapak seperti ini, Kang ya. Nah, tidak semudah yang teman-teman bayangkan ya. Kalau lagi mati lampunya ya kayak gini gelap gulita, kalau terang gitu. Jadi perjuangan kami untuk mensupport perbatuan Indonesia, baik itu penghobi maupun pelapak atau pedagang ya. Tuh. Jadi teman-teman harus mengapresiasi kami sebagai pelapak, menghargai kami sebagai pelapak. Jangan juga terlalu murah nawarnya ya. Iya, jangan, karena kan ini batu Allah yang ciptakan, ini mahal seharusnya. Ada yang motif iya. Tuh, motif. Mana Kang? Yang mana, Kang? Ini. Nah, ini. Oh, ini motif. Di dalam motif. Oh, ini motif ikan. Nih. Oh iya ya, benar ya, di dalam ya? Iya. Oh, iya. Bikin dasnya ya. Ngadepin merono ya? Jadi teman-teman kadang banyak yang bingung, ini Daeng orang Bugis Makassar tapi bisa ngomong Jawa. Iya. Ya wajar lah, saya nyari makan di Pulau Jawa, masa enggak bisa ngomong Jawa kan? Ya aku sebelum pantai sudah tahu orang Bugis ini. Iya, woi coba itu. Tapi ngerti ngomong Bugis? Saya Mandar. Oh. Oh, siap. Iya, ini asli Kalimantan. Oh, siap. Bapak Sulawesi semua. Oh. Tapi ngerti bahasanya? Ya ngerti bahasa, cuma enggak bisa ngeluarin. Oh, alah, iya karena mungkin sudah lama juga di sini ya. Siap. Nah, ini kita ada ring nih. Kita kasih berapa, Kang, ikatan kita nih? Itu banyak ini banget tuh. 25-an. 25 udah include pasang. Iya. Nah, tuh teman-teman kalau ke sini harganya cuma 25.000 sudah sama pasang ya. Tuh. Oke, itu untuk ring. Nah, ini kita mulai di sini lagi nih, ada beberapa pilihan. Ini nih banyak nyari loh yang kayak gini sekarang. Ini kayak karang nunggal itu kan sekarang banyak yang antik-antik tuh modelnya tuh. Sakral-sakral dibilangnya ya, batu sakral tuh. Sakral jombong. Ah, batu sakralan lah istilahnya mah. Ini dikasih berapa, Kang? 50. Ini ada dua nih, ini juga antik nih tuh. Jadi tadi saya di Pasar Turi itu batunya semuanya begini. Tahu nggak harganya berapa? Hai mamai, karena memang dia kelasnya beda nih. Jadi kalau yang antik-antik begini sebisa mungkin kita agak di up gitu loh. Karena kan ini satu biji begini enggak mungkin sama. Beda kalau kita bicara batu bacan dan lain-lain itu samanya banyak, tapi kalau yang ini antik. Hai mamai. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing entengnya. Yang jelas di sini kita banyak referensinya. Mau nyari ring. Nih combong nih, yang katanya mau kawin lagi susah ya, beli combong. Iya, Pak De, karena kan bagus buat daya tarik ya. Ah, iya lagi saya. kayak berani aja kita ya. Pede aja engko bojone nesu engko. Nyampe rumah tutup panci melayang ntar. Aduh mama ini. Jadi banyak dari sini. Ini karena kebetulan pencahayaan kamera saya enggak bisa karena udah lobet ya. Iya. Mantap. Oke, Kang.
nomor telepon siapa nih yang bisa di save nih biar teman-teman kalau mau kesini? Ah nggak ada, Akang aja nomor WA atau apa monggo. Jadi kalau teman-teman mau kesini bisa nanti dihubungin berapa nomornya? 08. Oke, 08. 53. 83. 879. 333. 44. Dengan Kang? Mas Farid. Mas Farid, oke. Itu bisa telepon apa WA aja? Telepon WA bisa. Oke, telepon WA bisa. Jadi teman-teman yang pengen silaturahmi ke sini, silakan langsung hubungin beliau, jangan hubungin saya. Kalau hubungin saya mahal harganya. Iya, kalau pelapaknya pasti murah ya. Ah, makanya jangan cuma nonton, tapi beli, benar ya? Iya. Ah. Saya sering nonton. Oh, tuh, beliau sering nonton tuh, korban YouTube ternyata beliau. Oke, sahabat Daeng, itu tadi Sri Pisa di salah satu lapak sahabat yang ada di Malang ya, maksudnya Kabupaten Malang. Ah, jadi bagi teman-teman yang ada di Malang, monggo silakan merapat ke sini. Kita di pinggir jalan loh. Mau ada bakso tuh ada. Di sini banyak sebenarnya. Cupang. Kok ada itu soliter cupang itu? Hah? Kayak ikan cupang ya? Oh, mamae. Mantap. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan setelah kita review pengaruh buat penjualan kita bisa nampak saudara lagi ya. Tuh, yang penting semuanya pada sehat, kita bisa ngumpul-ngumpul. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil review saya di salah satu lapak yang ada di Kabupaten Malang, tepatnya di Pelosok ya, Karang Pelosok. Bagi teman-teman boleh silakan merapat juga, sini banyak harganya terjangkau. Oke, setelah ini mungkin kita akan coba cari lagi beberapa lokasi lain. Sampai ketemu lagi, salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa, nih di Malang nih Daeng nih, yang ada di Malang hubungin Daeng. Saya di sini 2-3 hari nih, kalau memang mau dibantu di review, kita akan bantu review, mantap. Oh, kita close aja. Hah.